Hai Miss Lover, kembali lagi di channel Miss Ceriwis. Yap dir, kali ini Miss kembali lagi menyapa kalian semua dengan video baru dari sesi playlist Rekap 2022. Lebih tepatnya, di video kali ini kita sama-sama akan melihat 22 aktor China yang paling bersinar sepanjang tahun 2022. Dimana guys, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya, para aktor-aktor top maupun para aktor pendatang baru akan rutin tiap tahunnya menyapa para penggemar dengan karya-karya mereka. Baik comeback dari segi drama, lagu, maupun comeback di variety show dan lain-lain. Pada intinya, ke-22 aktor ini merupakan aktor yang sering kali trending dan sedang hangat diperbincangkan saat ini. Berbicara tentang popularitas, sepertinya kepopuleran ke-22 aktor tampan ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan terkhususnya bagi para K-drama lovers yang ada di Indonesia sendiri pun pasti sudah tidak asing lagi dengan ke-22 aktor tampan yang akan Miss bahas ini. Tetapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa Miss mau ngingetin bahwasanya jika ada dari kalian yang mungkin kurang setuju atau kurang sependapat dengan list serta urutan yang telah Miss buat, dan hate ya guys. So, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Yap Miss Lopa, itu tadi 22 aktor China yang paling bersinar sepanjang tahun 2022. Dan Miss Ceris yakin bahwasannya bahkan hingga sampai saat ini pun 22 aktor yang telah Miss bahas tadi merupakan aktor yang masuk ke dalam kategori aktor top di China. Setuju nggak guys? Ditambah lagi, tak dapat dipungkiri bahwasannya setiap kali para aktor-aktor ini akan mengeluarkan karya-karya terbaru mereka di setiap tahunnya, maka antusiasme para penonton terhadap karya mereka begitu tinggi dan sangat luar biasa. Hal itu sepertinya sangat cukup untuk membuktikan bahwasannya ke-22 aktor tampan ini merupakan aktor-aktor top yang merupakan aktor favorit banyak orang. So guys, kira-kira dari ke-22 aktor tadi, mana saja sih aktor China favorit kalian? Silahkan komen di bawah ya.